Pasukan Rusia yang menginvasi Ukraina dilaporkan mengalami kemunduran moral dan banyak dari mereka menyabotase kendaraan sendiri, menurut seorang pejabat Pentagon, seperti dilansir dari New York Times. Terlepas dari kemerosotan moral yang terjadi, para prajurit disebut menderita kekurangan logistik, termasuk makanan dan bahan bakar. Menurut laporan yang dilansir Hindustan Times pada Rabu 2 Maret 2022, pejabat tersebut mengatakan bahwa sebagian besar tentara ini adalah pejuang muda tanpa pelatihan yang layak. Mereka juga tidak mengharapkan perlawanan keras seperti yang telah dilancarkan pasukan dan masyarakat sipil Ukraina. Beberapa dari pasukan Rusia ke Ukraina, menurut pejabat Amerika Serikat, bahkan tidak diberitahu bahwa mereka dikirim untuk berperang. Para prajurit ini meletakkan senjata mereka tanpa perlawanan, melubangi kendaraan mereka hanya untuk menghindari pertempuran, kata laporan itu. Penilaian itu kemungkinan dibuat berdasarkan pernyataan tentara Rusia yang ditangkap. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan minimnya pasokan bahan bakar pasukan Rusia ini membuktikan mengapa konvoi 60 km di dekat Kiev seperti yang terlihat pada gambar satelit sekarang hampir bergerak merangkak. Perlambatan juga membeli waktu bagi mereka untuk berkumpul kembali dan merekayasa ulang rencana pertempuran mereka. Menurut Pentagon, militer Rusia menunjukkan perilaku menghindari risiko sejak peluncuran serangan. Rekaman suara yang diperoleh perusahaan intelijen Inggris seperti dilansir dari Daily Mail mengungkapkan bahwa tentara Rusia benar-benar kacau. Laporan tersebut mengklaim bahwa mereka menolak untuk mematuhi perintah komando pusat untuk menyerang kota-kota Ukraina dan mengeluh tentang kehabisan stok. Shadow Brig, badan intelijen yang mengklaim telah mencegat pesan-pesan ini, mengatakan sejak awal operasi pada Kamis lalu 24 Februari 2022, militer Rusia telah menunjukkan kurangnya dukungan logistik. Setiap percakapan telah menampilkan minimnya koordinasi antar unit, bahkan terkadang mereka saling tembak-menembak. Faktanya mereka dilengkapi dengan radio analog dan kurang dukungan logistik.